Hai semuanya, teman-teman aku dari Sabah sampai Merauke. Kali ini Maria mau ini ya review tentang harga kulkas-kulkas ya teman-teman. Sekarang aku ini ya masuk ke Sun Plaza ke lantai ini ya, lantai 3 ya, dan aku ini melihat-lihat beraneka macam produk elektronik ya teman-teman. Ya kali ini aku fokusnya mau cari kulkas, harga-harga kulkas ya teman-teman. Posisinya aku ini ada di Sun Plaza masih ya teman-teman. Kemarin itu aku ini ya ibadah dan juga promosikan bahan. Sekarang aku ingin mau review tentang harga kulkas ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, aku buka langsung kulkasnya dan harganya seperti ini ya, tertera nanti saya saya tunjukkan juga harganya. Harganya seperti ini ya teman-teman, sorry ya agak buru-buru karena saya akan mengecek nanti satu persatu. Jadi untuk ini ya saya percepatkan dulu supaya teman-teman melihat dulu semua yang saya ini ya, apa namanya, buka kulkasnya sebelum nanti satu persatu direview ya. Dan inilah semua harga-harga kulkas ya teman-teman, beraneka macam merek dan ukuran dan juga sampai yang terakhir ya teman-teman. Harga kulkas ini dari sekitaran 10 juta ke bawah sampai harga 2 juta lebih ya. Ya sesuai merek dan sesuai ukurannya masing-masing. Ini posisinya saya itu ada di Sun Plaza ya teman-teman. Ini saya ini ya part ketiga karena saya harus konsisten apa yang saya review hari ini ya teman-teman. Hari ini saya akan memperlihatkan beraneka macam tipe kulkas, ukuran dan harga mulai dari 10 jutaan dan sampai 2 jutaan lebih ya, sampai ukuran terkecil ya. Tidak lupa juga saya minta dukungan subscribe, like, komen channelku ini supaya saya lebih semangat lagi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, welcome to my channel Maria Happy Vlog ya, supaya teman-teman lebih ini ya apa namanya konsisten yang saya akan review hari ini kulkas ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman, kulkasnya diisi dalamnya kulkas yang paling trending sekarang ini ya tahun 2023 ya. Dan harga kulkasnya pun sesuai merek dan juga ukurannya ya teman-teman, mulai dari terbesar sampai ukuran terkecil ya teman-teman. Harganya seperti tadi saya perlihatkan, teman-teman bisa lihat dan juga saya lihatkan isi dalamnya, ukurannya dan apa aja dalamnya, bagian-bagian kulkasnya gitu ya teman-teman. Ini ada posisinya di Sun Plaza di Kota Medan. Iya teman-teman bisa datang berkunjung di Sun Plaza. Seperti yang saya akan review hari ini kulkasnya sesuai trending keluar hari ini kulkasnya di tahun 2023 ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tidak akan menyesal datang ke Sun Plaza melihat-lihat dan juga cuci mata ya sekalian ya. Siapa tahu teman-teman tertarik kulkas yang saya tunjukkan, dan siapa tahu teman-teman kepingin juga langsung membelinya ya. Oke, Maria datang sini tujuan bukan beli kulkas ya, saya datang sini untuk melihat-lihat, cuci mata dan juga ingin rekomendasikan kulkas ini ya teman-teman, posisinya di Sun Plaza ya. Teman-teman akan bisa melihat semua detailnya lebih lanjut jika teman-teman datang ke tempat ini di Sun Plaza. Oke teman-teman, inilah semua jumlah kulkasnya ya, beraneka macam
Dan ini juga saya akan rekomendasikan mesin cuci ya teman-teman. Mesin cuci yang tidak asing lagi dilihat dan didengar telinga. Sekarang mesin cuci selagi trending ya, pengeluaran tahun 2023 sesuai sekarang ini ya, ikuti zaman sekarang. Tapi saya konsisten harga kulkas ya teman-teman. Nah seperti ini ya kulkasnya, saya perlihatkan macam-macam ya, tipenya, ukurannya dan harganya. Dan juga ada customer yang sedang belanja melihat-lihat juga kulkas yang saya perlihatkan tadi. Dan juga ini mesin cuciannya teman-teman. Yes, macam-macam barang-barang yang di depan mata ya juga saya perlihatkan satu persatu ya. Di posisi di Sang Plaza ya teman-teman. Teman-teman bisa datang kemari di Sang Plaza yang termuka ya di Kota Medan ini ya teman-teman. Sang Plaza sudah tidak asing. Bagi teman-teman yang ingin beli TV juga ada ini ya, saya rekomendasikan TV beraneka macam model TV-TV yang elektronik ya teman-teman. Seperti ini LCD ya teman-teman, dia digantung dan juga modelnya tipis. Dan seperti inilah harganya ya. Teman-teman kepingin datang ke Sang Plaza untuk melihat harga TV dan model TV-nya juga bisa. Teman langsung datang kemari di Sang Plaza. Dan teman-teman yang tertarik juga untuk membelinya ya, dan juga akan lihat-lihat dulu cuci mata seperti yang temannya inginkan, semua lengkap. Dan juga saya perhatikan ini AC juga ya teman-teman, di sini semua serba lengkap. Dan juga kulkasnya ya, satu persatu semuanya sudah saya terapkan tadi ya. Dan saya akan perlihatkan kembali kulkasnya teman-teman satu persatu ya teman-teman. Ini ya kulkasnya dan isi dalamnya seperti ini. Untuk dua pintu kulkas ya, yang sangat mewah dan sangat lengkap ya bagan-bagannya teman-teman. Dan juga ini ya di atasnya, dan harganya 8.640.000 ya teman-teman. Teman-teman bisa juga datang sini dan juga lihat-lihat. Dan juga saya akan perlihatkan kembali kulkas ini ya teman-teman, kulkasnya yang di depan mata ya. Dan saya buka kembali kulkasnya, isi dalamnya seperti apa ya. Ini ya teman-teman dalamnya ya, bagannya ya, dan sangat lengkap untuk dimasukkan produk-produk yang akan kita masukkan seperti bahan-bahan makanan dan juga seperti yang lainnya ya teman-teman. Dan juga kulkas sebelahnya lagi saya perlihatkan kembali, harganya sekian 5.100.000 ya teman-teman. Dan model tipe kulkasnya seperti ini, isi di dalamnya ya saya akan perlihatkan kembali. Seperti ini bagian blazernya ya teman-teman. Dan juga blazernya sangat ini ya, sangat mewah. Dan juga saya perlihatkan di bawahnya juga. Nah seperti ini ya di dalamnya kulkasnya, dalamnya ya teman-teman. Teman-teman ini harganya 5.100.000 lebih ya teman-teman. Dan juga ini kulkasnya ya, tipe seperti ini teman-teman suka bisa lihat ya. Saya akan tunjukkan lagi isi di dalamnya blisternya. Dan seperti itulah ya isi dalamnya. Dan juga di bawahnya lagi ini ya, seperti ini dalam bagiannya ya teman-teman. Oke, nah harganya itu tadi ya saya perlihatkan. Dan juga sebenarnya 2 juta lebih ya teman-teman, 2.500.000 lebih. Dan saya akan buka kembali blazernya, isi dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya suasananya di dalam blazernya. Dan juga saya perlihatkan isi dalam blazer apa pendingin di bawahnya. Nah seperti ini ya modelnya teman-teman. Dan juga di sebelahnya lagi saya akan perlihatkan model tipe seperti ini ya teman-teman, warnanya aluminium dan harganya 1 juta lebih teman-teman. Dan saya akan membuka blazernya. Nah
seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat isi blazernya dan juga di bawahnya lagi untuk ruang pendinginnya. Nah, seperti ini bahannya. Dan teman-teman bisa membayangkan apa aja yang akan di dalam masuk nanti, dan harganya sesuai seperti yang selera. Dan sebelahnya lagi 2.600 lebih ya teman-teman, warnanya merah jambu. Dan saya akan perlihatkan isi dalam blazernya seperti ini, dalam ruangannya blazernya ya. Nah, lumayan luas, dan juga isi di dalam ruangan pendinginnya. Dan seperti ini ya teman-teman, ini ada blazernya dan juga di bawahnya pendingin, dan harganya 2.600 lebih. Dan juga ini sebelahnya lagi teman-teman, gambar model bunga-bunga, dan harganya 3.160 lebih ya teman-teman. Dan perlihatkan lagi kembali blazernya dan juga di bawahnya pendinginnya, dan Anda teman-teman bisa membayangkan seperti apa aja akan dimasukkan. Dan juga harga 3 juta lebih ya teman-teman, warna merah darah gitu ya, merah darah hati gitu ya. Ini juga saya perlihatkan isi di dalam blazernya, sesuananya di dalamnya seperti ini ya modelnya. Dan juga saya akan perlihatkan lagi di bawah, dan modelnya seperti ini ya teman-teman. Ada tempat telurnya juga, dan juga lengkap isi dalamnya ya. Ini contohnya saja teman-teman, jika teman-teman membelinya nanti dikasih produk yang baru ya. Dan ini hanya sebagai contoh aja, dan saya akan perlihatkan harga 1.800 lebih ya gitu ya teman-teman. Dan modelnya seperti ini, dan ada bercak bintangnya gitu ya, gambaran lapisan luar. Dan saya lihatkan alat pendinginnya kan di bawahnya, dan teman-teman bisa membayangkan apa aja akan dimasukkan di dalamnya ya teman-teman. Dan juga saya akan perlihatkan seperti ini ya, dan di sebelahnya lagi 1.769.000 ya teman-teman. Dan seperti ini ya isi model bahkan kulkasnya ya, mulai terendah ya kecil ya teman-teman. Dan inilah terakhirnya ya teman-teman. Ya teman-teman, datang aja ke Sang Plaza, nantinya teman-teman bisa lihat sendiri dan cek-cek harganya, dan lihat isi di dalamnya. Ini sekarang lagi pengeluaran terbaru 2023 ya di Sang Plaza. Saya rekomendasikan kulkas ini supaya teman-teman bisa lihat sendiri datang sini. Bagi teman-teman yang belum pernah datang sini Sang Plaza, bisa aja berkunjung di esok hari, kemudian ajak keluarkan rekan kerja dan sahabat, dan sharekan juga ke teman-teman lainnya ya. Bisa di sini juga tanya-tanya sama pegawainya seperti apa ya, apa aja keterangan nanti yang mereka kasih ya teman-teman. Ini sebagai contohnya aja, dan nanti kalau teman-teman bisa beli, nanti mereka akan memberi yang terbaru ya teman-teman. Oke, nah seperti ini semua model kulkasnya ya, sampai ujungnya sana. Nah, teman-teman juga bisa lihat-lihat dan lihat-lihat lagi warnanya. Dan juga ini mesin cuci ya teman-teman, saya review teman-teman dan rekomendasikan. Nah, seperti ini mesin cuci ya, pengeluaran sekarang tahun 2023 ya, di Sang Plaza merek Sangken ya, harganya ini ya teman-teman. Banyak juga ini ya mesin cucinya, macam-macam modelnya, dan harganya sekian. Dan juga teman-teman bisa juga lihat-lihat harga kulkasnya seperti ini. Mereka suami istri baru datang, lihat-lihat mengecek harga kulkas dan juga melihat isi-isi ya, contoh model dalamnya ya teman-teman. Dan teman-teman tidak akan ini ya ketinggalan informasi jika teman-teman datang langsung aja melihat sendiri ya depan mata, dan bisa melihat-lihat, dan bisa juga langsung tanya ke counter pegawainya ya teman-teman, supaya keterangan lebih lanjut lagi. Datang sini saya hanya sekedar melihat-lihat, cuci mata. Saya nanti rencananya akan juga belanja kulkas ini ya, kalau sudah ada rezeki ya teman-teman.
dan saya akan sharekan ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa melihat-lihat juga nanti kalau datang ke sebelah sini. Dan ini juga ada harga kipas angin, teman-teman bisa lihat. Dan ada sini juga setrika, dan teman-teman juga bisa lihat kalau datang ya. Oke, teman-temanku, terima kasih sudah menonton channel aku ini, Maria Happy Flow. Dukung terus ya, subscribe, like, komen. Oke, bye-bye.